Sebenarnya kita telah menghantar surat kepada pemilik-pemilik hartanah di seluruh wilayah persekutuan nak menerima pandangan, dan kita dengar macam-macam rungutan yang telah disebut. Untuk makluman sesiapa pun yang ada hartanah di Kuala Lumpur ini, sebenarnya nilai, kita tak pernah nilai, ini dah lebih harga nak naikkan cukai dah lebih daripada 10 tahun tak pernah naikkan cukai. Kita nak naikkan cukai oleh kerana hartanah di Kuala Lumpur ini meningkat, yang pertama. Yang kedua, oleh kerana peningkatan hartanah ini tidak adil juga kalau kita tetapkan nilai yang rendah. Jadi penjual tidak dapat menjual seperti apa yang patut dia menerima dengan harga yang telah meningkat. Jadi itu yang tujuan asas. Surat telah pun dihantar kepada semua pemilik hartanah, dan kalau mereka mempunyai pandangan yang berbeza, mereka boleh menulis kepada Bandaraya dan kita akan timbang apa yang sebaik mungkin. Kita pun tidak mahu membebankan rakyat. Kita nak melihat bahawa dari satu sudut, mereka mesti ingat bahawa hartanah mereka sudah meningkat. Tak perlu dulu katalah rumah tu 80,000, sekarang rumah tu dah naik sampai 300,000. Rate dia masih rendah, macam mana? Jadi bila imbangan ini dapat dilaksanakan, barulah mereka dapat menerima nilai yang sepatut mereka nilai. Kita belum lagi implementasi pun. Kalau nak implementasi pun 1 bulan Januari. Jadi kita masih ada waktu lagi. Jadi saya berkeyakinan bahawa lagi 2-3 minggu saya akan buat keputusan.